Belas-belas mahasiswa anu kabangget dina Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ngajora gedung sate kota Bandung poe Salasa beurang. Eta nu arunjuk rasa nolak ditaekeunana iuran BPJS Kesehatan tur ngadongsuk pamarentah daerah masyarakat subsidi maksimal ke masyarakat. Masa nu kabangket dina Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Pengda Bandung ngalakonan unjuk rasa di hareupeun gedung sate kota Bandung poe Salasa beurang. Cek salah seorang mahasiswa, eta unjuk rasa teh dilakonan minangka wangun protes karena naikna iuran BPJS Kesehatan timimiti bulan Januari 2020 anu tepi ka 100% batan sasari. Dirina ngerong ngajauna waragat iuran teh ngabang baluhan masyarakat. Samalah kiwari 50% masyarakat masih nunggak iuran BPJS Kesehatan. Kalau kita lihat fakta di lapangan bahwa sebesar 50% masyarakat peserta BPJS itu masih menunggak gitu, sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Dan kenaikan 100% BPJS ini diantaranya adalah untuk menutupi defisit negara. Dan ini sangat tidak masuk akal. Harusnya negara memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap masyarakat. Eta nu arunjuk rasa nembrakeun pihakna mondah karena naikna eta iuran BPJS Kesehatan ku cara ngadongsok pamarentah sangkan nyabut Perpres nomor 75 tahun 2018 ngeunaan jaminan kesehatan, ngadongsok pamarentah memenah prak-prakan ngokolakeun tur tak ngaronjatkeun kualitas pangladen BPJS sarta ngadongsok pamarentah daerah mere subsidi anu maksimal pikeun sakumna masyarakat tan aya anu diiwalkeun. Budi Hartati, Bandung TV.